Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Feli. Ini ada kabar gembira banget buat kita-kita para dropshipper, karena sekarang itu udah ada web dropship yang bisa bantu untuk resi otomatis. Jadi namanya itu JakeSpace. Nah, kalau teman-teman mungkin belum tahu JakeSpace itu apa, jadi JakeSpace itu adalah perantara untuk kita dropship ke JakeMall. Jadi kenapa sih harus pakai JakeSpace? Kenapa nggak langsung aja gitu kita dropship ke JakeMall? Karena kalau dropship ke JakeMall itu resi otomatisnya kayak terbatas banget, cuman ekspedisi si cepat dan GNT aja. Lagi kalau untuk daftar afiliasi di JakeMall itu tuh ada biayanya Rp350.000. Nah, kalau kalian pakai JakeSpace itu kalian nggak perlu lagi bayar afiliasi di JakeMall Rp350.000. Tuh lumayan banget kan? Dan ini kelebihan dari JakeSpace yang aku suka banget, karena dia itu bisa semua resi kayak misalkan Shopee Express, GNT, JNE, Wahana, terus kayak si cepat segala macem, dan bisa banget COD. Terus sebenarnya kenapa sih mesti banget pakai JakeSpace? Kenapa nggak pakai gudang online aja? Nah, ini jawabannya. Aku baru banget tahu. Karena kalau pakai gudang online tuh kayak agak ribet. Udah gitu juga kita harus nanggung ongkir dari JakeMall ke gudang online-nya sendiri itu kurang lebih Rp25.000 kalau misalnya kalian pakai Gojek. Sedangkan kalau di JakeSpace itu tuh cuman Rp3.000 per kilo. Nah, kalau untuk jasa gudang online sendiri itu tuh kurang lebih 3,5%, tapi kalau di JakeSpace ini cuman 1,75%, dan itu menurut aku lumayan banget murahnya. Ini salah satu keuntungan yang aku suka banget dari JakeSpace, karena kalian tuh tinggal copy paste link produk dari JakeMall aja, dan invoice pembayarannya segala macam itu tuh akan secara otomatis langsung keluar. Makanya kita tuh nggak perlu nunggu lama lagi atau kayak misalkan WA adminnya seperti JustTip lainnya. Kalau di JakeSpace itu dia ada fitur inventory namanya. Jadi kalau misalkan ada COD gagal dan transaksi dropship yang dibatalin sama customer, nah dropship itu nggak perlu khawatir karena produknya itu bisa request masuk lagi ke inventory, dan itu bisa dipakai lagi untuk transaksi yang baru. Nah, itu yang aku suka banget. Jadi kalau misalkan, kan biasanya banyak banget ya suka ada customer yang kayak misalkan tiba-tiba ngegagalin COD-nya segala macam, itu emang nyebelin banget. Tapi kalian tenang aja, kalau kalian pakai JakeSpace itu semuanya tuh kayak ada solusinya gitu. Dan tenang aja, untuk COD yang gagal itu tuh nggak akan ada biaya admin dan segala macam, karena beneran semuanya tuh gratis. Kalau menurut aku pribadi, jasa JakeSpace ini itu murah banget, karena cuman 1,75% sampai 2%. Nah, kalau misalnya kalian tuh join member silver, itu per bulannya cuman 8.500, tuh murah banget kan? Nah, kalau misalnya kalian pengen yang joinnya itu yang gold, nah itu cuman 12.500. Beruntung banget kamu lagi nonton video aku yang ini, karena sekarang itu lagi ada promo gratis biaya join menjadi membernya. Tuh, kalian bisa join sekarang juga, pokoknya jangan sampai kelewatan. Nah, terus biasanya kendala dropshipper itu di pengirimannya ya. Kadang-kadang kan Sabtu sama Minggu tuh libur. Nah, kalau kalian join di JakeSpace itu pengirimannya mulai dari Senin sampai Minggu, pokoknya nggak ada liburnya sama sekali. Jadi kalian bakalan tetap bisa jualan. Ini salah satu juga yang aku suka banget dari JakeSpace, karena dia itu pengirimannya di hari yang sama. Jadi kalau misalkan customer itu ordernya pagi-pagi terus pengen dikirim langsung, nah itu bisa banget, tapi sebelum jam 9:30 ya. Pokoknya jangan sampai telat. Oke, langsung aja ke Google Chrome. Terus langsung aja ketik jakespace.com. Nah, ini dia halaman JakeSpace-nya. Jadi kalau kalian pengen join member gratis, kalian bisa langsung aja screenshot. Nah, kalau udah screenshot kayak gini, kalian bisa bagiin ke story Instagram kalian. Nah, langsung aja di sini aku klik yang titik 3 ini. Aku klik yang membership. Di sini aku masukin email, nama, terus nomor telepon, username sama passwordnya. Nah, di sini aku percepat aja ya, teman-teman. Oke, setelah diisi semua, aku klik daftar. Next lagi, untuk tipe membershipnya aku pilih yang silver, karena di sini lagi ada promo gratis membership. Makanya yang screenshotan tadi itu kan aku kirim ke story sosial media aku. Nah, itu kalian bisa masukin lagi ke sini ya. Oke, di sini untuk metode pembayarannya kalian bisa pilih yang BCA. Terus untuk file yang ini kalian masukin bukti kalau kalian itu udah share ke sosial media kalian di story, oke? Langsung aja klik upload.
Oke, nextnya lagi adalah aku mau kasih tutorial caranya dropship ke Jack Mall pakai fitur Just Tip yang pastinya anti ribet. Langsung aja scroll ke bawah dan pilih yang Just Tip. Terus di sini kalian bisa langsung aja copy paste produk dari Jack Mall. Nah, untuk produk dari Jack Mall ini kalian harus buka di situs webnya Jack Mall ya. Dan produknya itu yang harus ada tulisan pick and go seperti ini. Oke, ini aku udah masukin link produknya tapi tadi lupa di videoin. Nah, jadi setelah kalian masukin link produk dari Jack Mall yang dari webnya itu, kalian bisa langsung aja paste di sini terus langsung aja klik scrap, oke? Okay? Nah, ini dia produk yang tadi udah aku ambil di webnya Jack Mall. Oke, okay, nah langsung aja kita scroll ke bawah. Langsung aja aku klik proses. Nah, ini dia untuk checkout-nya. Jadi di sini tuh kalian wajib banget masukin informasi pengiriman ya, kayak nama penerima yaitu customer kalian, nomor handphone customer kalian, alamat customer kalian, dan di sini kalian bisa pilih ekspedisinya itu sesuai dengan ekspedisi yang tertera di Jack Mall, oke. Okay? Nah, untuk nomor resinya sendiri jangan lupa dimasukin ya. Terus jangan lupa untuk kalian itu pilih yang paketnya itu dikirim ke marketplace, yaitu yang antar ke counter, jangan yang dijemput, oke? Okay? Dan ini dia detail dari biaya kalau kita itu pakai jasa dropship dengan resi otomatis pakai JackSpace. Nah, udah deh, kalau udah kayak gini langsung aja klik yang place order ini, oke? Okay? Oke, selanjutnya aku kan kasih tahu gimana sih caranya komplain kalau misalnya ternyata status pengirimannya itu belum berubah di marketplace. Nah, ini dia caranya. Kalian bisa scroll ke bawah. Terus di sini tuh ada pesanan saya. Nah, kalian bisa klik aja. Nah, di sini kalian bisa komplain ya. Kalian bisa tulis nama penerimanya itu siapa, nomor handphone, alamat, terus ekspedisinya apa, terus kalian bisa masukin nomor resinya. Nah, di sini kalian bisa hubungin admin ya. Kalian bisa bilang kenapa belum berubah status pengirimannya. Terus langsung aja kirim. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Okay? Oke, nextnya lagi adalah aku mau masukin produknya ke inventory kalau ada COD yang gagal. Nah, kalian bisa buka pakai situs desktop ya. Jadi biar kayak komputer gitu. Langsung aja klik yang ini nih, yang tiga ini. Terus langsung klik pesanan saya. Oke, okay. Nah, langsung aja pilih salah satu produk yang mau dimasukin ke inventory. Aku pilih yang satu ini. Nah, oke, okay. Kalau udah kayak gini langsung aja kita klik yang request jadikan stok inventory. Oke, okay, selanjutnya sekarang aku klik lagi yang titik tiga ini. Terus aku klik yang inventory. Nah, aku tuh mau lihat produknya itu udah masuk belum sih ke inventory aku. Nah, ini dia produknya itu udah masuk di inventory aku. Nah, kalau misalkan aku pengen pakai lagi produk ini untuk transaksi yang baru, jadi aku tinggal tulis aja link yang ini. Aku masukin ke sini. Nah, kayak gitu. Terus barulah aku klik yang scrap. Jadi itu produknya itu yang tadinya gagal COD, nah itu tuh bisa aku pakai lagi untuk transaksi yang baru. Nah, itu dia teman-teman sharing dari aku tentang web JackSpace ini yang lagi viral banget, dan ini adalah solusi buat kita-kita yang sering banget kayak kebingungan mau dropship di Jack Mall itu seperti apa, apalagi kayak resinya terbatas banget. Jadi kalian bisa pakai JackSpace ini. Nah, biar gampang kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi aku, karena itu langsung ke link pendaftarannya, jadi kalian bisa langsung aja daftar. Jadi sekian dari aku mau ucapin terima kasih banyak, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Buat teman-teman yang masih bingung, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.